Viral penumpang memesan berbagai makanan saat dalam perjalanan menggunakan kereta api. Video viral tersebut diunggah oleh pengguna TikTok @wiranurmansyah. Enak-enak makanan kereta sekarang? Tulis pengguna TikTok yang diketahui bernama Wiranurmansyah tersebut. Dalam video yang diunggahnya, Wira menunjukkan ia menumpang Argo Bromo Anggrek dari Surabaya menuju Jakarta. Wira yang juga seorang travel blogger itu mengungkapkan bahwa makanan bisa dipesan secara online melalui aplikasi KAI Akses. Ia pun menunjukkan menu yang dipesannya, yaitu mie godok atau mie rebus. Mie godok anget baru dimasak sama chef, tulis Wira. Wira menunjukkan mie godok yang dipesannya sedang dimasak secara langsung, live, di dapur kereta api oleh seorang koki. Ada 4 menu yang dimasak live. Menu reguler juga masih ada kok, lanjutnya. Mulai dari nasi goreng, selat Solo, lumpia Semarang, dan empal gentong. Pesan kuliner khas daerah juga via KAI Akses. Maksimal 3 jam sebelum sampai stasiun lokasi kulinernya, jelas Wira.